الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qalam san Ibrahimah Allahu Ta'ala wa, ta wa adamana fa fi ulumisi dari ini amin. Wa qala Az-Zuhri yu akhbaruni Ubaidullah hay Ubaidullah bin Abdullah an Ibn Abbasin. Kata Az-Zuhri telah memberitakan kepadaku oleh Ubaidullah bin Abdullah. Ubaidu, Ubaid ini tasgir daripada Abdun. Jadi sama sebenarnya Abdun dengan Ubaid. Maka kalau Ubaid itu tasgir daripada Abdun. Telah memberitakan kepadaku oleh Ubaidullah bin Abdullah an ibni Abbas yang dari Ibni Abbas. Anahu qala bahwasanya beliau berkata ya masyaral ma muslimina Wahai kaum muslimin, aluna ahlal kita bi an Kenapa kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu? Kenapa kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu? Ahli kitab itu berarti orang Yahudi, orang Nasrani, Jadi kalau bisa kita jangan bertanya kepadanya, bertanya tentang agama kepadanya jangan. Bertanya tentang masalah agama kepadanya. Kenapa bertanya kepadanya? Jangan sampai kita ya berendah diri kepadanya, apalagi sampai memuja dan memuji. Jangan begitu Nanti dia Mungkinan makin merasa Bener Kayak orang sekarang kan begitu Merasa bener Dia maulid di <gulau> Astagfirullahaladzim Baca salawat di gereja Maulid di gereja Dibawain nasi Tumpeng Lalu dipuja puji Ini kan sama dengan ini kaifa tasaluna alal kitab an an syai wa kitabukum alladhi unzalallahu ala nabiyhi kitab kamu yang telah Allah turunkan kepada nabinya ahdasa akhbarallahi taqrauna mahdan lam yasib kitabnya padahal dan Kitab kamu yang telah Allah turunkan kepada nabinya itu telah menceritakan tentang berita-berita Allah yang kamu baca mahdan lam yasib murni tidak pernah pun tidak pernah punah tidak pernah pudar lam, lam yasib ini yasib uh, uban maksudnya enggak pernah pudar enggak yeah. pernah beruban enggak pernah pudar Enggak pernah ya lengang habis dimakan masa. Jadi Al-Qur'an itu enggak pernah yang namanya kadaluarsa. Al-Qur'an itu enggak pernah kadaluarsa. Kenapa enggak enggak tanya kepada Al-Qur'an aja? Kaji Al-Qur'an, perhatikan Al-Qur'an, lihat Al-Qur'an. Kenapa bertanya kepada ahli kitab? Kenapa nanya sama orang Yahudi? Orang Nasrani? Apalagi sampai puja-puji itu. Lihat YouTube coba tuh. Astagfirullahaladzim. Kita jadi apa sampai seperti ini ya. Kemudian mereka mengaku merasa benar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang orang Yahudi enggak semuanya seperti itu. Memang itu kita akuin, ada kemarin kita udah bahas itu ya. Ya. karena nasun minal yahudi. Ada manusia dari sebagian orang Yahudi. Memang benar. Tapi bukan berarti kemudian kita melakukan itu. Bukan. Memang semua orang Yahudi enggak semua Zionis. Memang benar enggak semua Zionis. Tapi bukan berarti kita melakukan itu, bukan. Itu namanya merendahkan harkat, martabat, agama kita, dan kehormatan kaum muslimin dan muslimat, dan meyakinkan dia akan kebenaran yang dia pegang sampai saat ini, menetapkan dia merasa benar. Ini dosa besar, bahkan bisa jadi kubur nanti. kalau dia membenarkan akidah mereka. Beruntung kita enggak berada di lingkaran mereka. Mukon <tik> hada <tik> sakumullahu taala anna ala alkitab ikut badalu kitab wa gairuhu. Wakad hada taala dan sungguh Allah telah menceritakan anna ahlul kitab bahwa ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani qad badalu kitab Allah mereka sungguh telah menukar kitab Allah wa ghayyaruhu dan mereka telah merubahnya ahli kitab telah menukar telah merubah-rubah makanya ya kitabnya itu ya ada tiga yang pertama ya dalam penilaian benar enggaknya yang pertama ya benar, yang kedua salah, ya. Yang ketiga, ya jangan disalahkan, jangan dibenarkan semuanya. Jadi ada yang benar, ada yang kagak. Kenapa? Karena ada yang dirubah, ada yang kagak dirubah. Iya tuh dalam segi kitabnya begitu. Segi orangnya pun begitu. Tapi jangan nanya masalah sama dia. Apalagi sampai puja-puji dia. Hebat nih, Pak. Pastur, masya Allah, masya Allah istiqomah banget, cakap banget, ganteng banget, masya Allah bagus banget. Tawadu, <gih> jangan begitu. Ini sampai begitu, melebihi daripada nanya. Nanya aja kita jangan. Kau nanya berarti merendahkan kita, apalagi sampai memuja dan memuji dia baik bersikap kepadanya itu sesuatu kemestian. Kita harus baik kepada umpama tetangga kita orang non Muslim harus baik sikapnya baik kita itu mesti. Kenapa? Menggambarkan Islam. Kalau kita kasar menggambarkan Islam kasar itu kita enggak boleh kayak begitu. Kita telah membuat cacat Islam. Kalau kita kasar kepada tetangga kita kepada non Muslim kasar kita, ngomongnya kasar, perbuatannya kasar, kita telah menggambarkan Islam itu kasar. Jadi bagaimana? Kita berbuat baik kepadanya. Baik seukuran kemanusiaan. Bukan kita nanya-nanya agama sama dia, bukan. Apalagi sampai puja-puji dia, bukan. Enggak boleh kayak begitu. Maka kita kalau bisa, bisa masukin dia ke dalam Islam. Kalau kita puja-puji dia, lalu kita bertanya kepadanya, kita serahkan kebenaran kepadanya, kita enggak tahu, dia tahu. Ini memperkuat keyakinan dia, dia merasa benar. Ya, padahal, inna dina inda Islam. Hanya Islam yang benar di sisi Allah. Enggak ada yang lain. Jadi yang lain neraka, neraka. <laughs> Ini ada seorang pencerama bertanya, Kira-kira orang Kristen, orang Yahudi neraka enggak? Wallahu alam bisawab. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal kondang itu ya, ibu-ibu pagi-pagi siarannya. Paham enggak tuh ya? ibu ibu pagi-pagi <laughs> yang tanya jawab mulu. Jawabannya kayak begitu. Wallahu alam bisawab. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masa jawabannya wallahu alam bisawab. Harus tegas kenapa Al-Qur'an jelas menjelaskan inna dina indallahi al-islam. Itu pemahaman sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan para ulama-ulama salafus saleh. Hanya Islam yang benar. Kalau sudah sampai seperti ini, yang lain kada luar sah. Jadi yang masuk yang masuk surga cuma Islam. Iya, Islam. Yang lain neraka, neraka. Habis sudah begitu. <laughs> Jangan bilang wallahu alami sawab. <laughs> Kenapa udah jelas oh, ya, orang yang ya, sampai akhir umurnya dia masih menganut Kristen, sampai menganut Yahudi, ya. Nas neraka, neraka. Sama sebagaimana mereka mengatakan Islam kata dia Islam neraka, neraka. Menurut pemahaman dia itu sah-sah saja mereka ngomong begitu. Silakan. Enggak mesti dipenjara enggak mesti. Kecuali kita menghina baru ya. wa katabu bi aidihim alkitaba wa qawlu huwa min indillah liyastaru samanan qanila wa katabu bi aidihim mereka menulis dengan tangan-tangan mereka akan kitab itu jadi tulis menjadi kitab tulis ya yeah. wa qalu dan mereka mengatakan huwa min indillah itu dari sisi Allah katanya liyastaru bi samanan qanila supaya mereka dapat menukar dengan harga yang sedikit dihargakan ini namanya orang makan dunia pakai akhirat ini jangan sampai makan dunia pakai akhirat ini dia lihat terus sama jangan sampai kita jual akhirat buat makan dunia jangan sampai jangan sampai begitu kita balut dengan agama Kita mahalin pendidikan Pendidikan boleh, bayaran boleh Saya ikut pendapat yang membolehkan ya. Saya ikut pendapat yang membolehkan Walaupun yang lebih utama adalah ya, Digratisin Tapi itu berat dah ya. Al-Israq lain Al-Israq lain Tetap saya berpendapat kepada Ya boleh pendidikan pakai bayaran Tapi jangan mahal-mahal Gitu ya jangan mahal-mahal sesuai dengan ya, kapasitas kemampuan daripada masyarakat. Afalayan akum majaa kuminal ilmi an masa an Musa alatihim an masa alatihim ya. an Musa alatihim ya an Musa alatihim Afala yan akum Maja aku minal ilmi Minal ilmi Minnya bayan daripada ma Maknya fa'il daripada yanha Ini kadang kita ngartinya bingung begini Itu pahamin Minnya bayan daripada ma ya. Maknya itu fa'il daripada yanha Jadi ngartinya ya, Fa'il dulu Apakah ilmu gitu, Yang telah datang kepadamu tidak dapat mencegah kamu untuk bertanya-tanya kepada mereka gitu. Dulu saya pernah belajar e, terjemah yang baik ya, di LBI gitu ya. Jadi tentang bagaimana cara untuk menterjemahkan yang baik. Ya. Apakah ilmu yang telah Datang kepadamu yang kamu dapati tidak dapat mencegah kamu untuk bertanya kepadanya kepada mereka. Artinya kalau udah tahu jangan nanya-nanya, apalagi nanya sama mereka dengan ahli kitab dengan orang Yahudi orang Nasrani. Kenapa nanya sama dia? Nanya masalah agama sama, sama kiai sama ustad, itu merendahkan. wala di situ ada wawunya enggak ada wawunya dan tidak demi Allah wallahi ma ra'ayna min um dan qat sa'alahum anil ladhi unzila ilaikum belum pernah kami lihat ma min um diantara mereka ahadan seorang pun qat sama sekali Sa'alakum yang, sa yang bertanya kepadamu Anil unzila ilaikum Tentang yang telah diturunkan kepadamu Mereka aja enggak nanya sama ente Masa ente nanya dia Gitu Dia aja enggak nanya sama ente Masa ente nanya dia Bodoh amat sih Dia aja enggak melakukan datang ke kita Coba dia nggak datang ke kita ngapain kita kesonoin gitu. Ya. Jadi jangan melakukan itu. Nauzubillah summa nauzubillah na min ya Allah. Ya. Kalau kita kan kalau ke gereja apa tuh? Malu banget kayaknya gimana gitu ya. Ini sampai melakukan maulid di gereja. orang kita itu yang berpendapat seperti itu itu orang liberal itu yang begitu ya. orang liberal liberal jangan sampai kita begitu bersyukurlah kita tidak berada di lingkungan mereka wa qala al-hasan ibn abi al-hasan al-basri berkata hasan bin abi al-hasan al-basri imam hasan basri as-samanul qalilu ad-dunya bi hadafiri saman yang saman yang sedikit uh, ya ya asaman as itu qalilud <tut> dunya bi azafni asamanu as itu qalilud <tut> dunya gitu ya Asamanu As koli lud <tut> dunia bihaza firiha. Saman itu adalah sedikit dunia dengan segala isinya. Jadi saman itu yaitu sedikit dunia enaknya asama ada yang enggak yang alkohol ada enggak kolil semua ya asama kolil enggak ada kolil ada alif lamnya enggak ada ah, iya yang benar tuh begitu ya enaknya begitu tuh ini enggak ada alif lamnya saya nih enggak enak banget nih yang benar asama nu gitu ya iya yang benar itu ini punya saya salah ini Asamanul As qalilu ad-dunya Saman yang sedikit maksudnya adalah dunia dengan segala isinya. Jadi dunia itu segala isinya asamanul As qalil. Harga yang sedikit. Jadi dunia itu sedikit. Jadi dunia itu sedikit, enggak banyak. Jadi kita nih ya jangan sampai yang sedikit ini serakah. Apalagi mudah dikit. <laughs> Udah dikit seraka, mana? Udah dikit seraka. Udah miskin, susah, duduk di majlis taklim, ogah banget. Ini. Yang diutamakan apa? Nyari duit terus. Dan duitnya enggak kaya-kaya. Ya? Jangan sampai itu begitu. Nyari duit enggak ada berhenti-berhentinya. Jangan sampai begitu. dan dunia bakal kita tinggalin. Seberapa pun banyak kita. Anak kita tinggalin buat dia nanti punya rumah, ya jangan sampai dia fakir, itu mesti jangan kagak. Tapi buat kita lebih-lebih. Sedekah buat kita lebih-lebih. Jangan sampai kita mengandalkan sedekah nanti kalau udah mati. Ya, kalau anak kita ingat sama kita, kalau kagak, dan ketahuilah harta dunia itu titipan dari Allah. Jadi, kalau titipan dari Allah, bagaimana yang nitip? Oh, nitip itu pasti ada tujuan dia, tujuannya apa? Supaya kita rajin sedekah. Ketika tujuannya enggak dilakukan, ya nanti bisa enggak dikasih lagi. Kalau dia rajin sedekah, insya Allah akan dikasih lagi. Dititipin umpama. Ini saya titipin buat kamu, ya tapi kamu rajin sedekah ya. Kemudian kagak disedekahin. Besok dikasih lagi apa kagak? Kagak. Jadi harta kita itu titipan. Maka oleh karena itu ketika ada orang datang kepada kita, Ya, yeah. ketika orang datang kepada kita itu sesungguhnya Allah lagi uji kita. Kita sedekah apa enggak Terserah sedekah kita mau sedikit mau banyak. Yang penting jangan nggak dikasih. Gitu. Apalagi sampai kita bilang kagak dari recaan nenek-nenek datang ke rumah kita maaf bu ya recaannya kagak ada. <laughs> jangan sampai. Atau kita nggak bilang kita minta maaf aja. Jangan sampai harta kita titipan. Hakul yakin nanti ketika kita sedekahin datang lagi yang lain. Hakul yakin insyaallah itu sedekah kita akan membuat kita tersenyum nanti di alam kubur kita. Sedekah. Sedekah. Enggak ada ceritanya orang sedekah jadi miskin, ada enggak kira-kira? Enggak ada ceritanya begitu. Orang sedekah jadi miskin. Yang ada apa? Orang pelit jadi miskin. Kagak miskin, harta miskin, hati apa susah terus dah. Hatinya susah loh. Kan duitnya banyak, Bang Haji. Iya, duitnya banyak tapi susah miskin. Sedih terus, sedih terus. yakinlah ya. ketika kita sedekah Masya Allah Allah cukupin semuanya hmm. ya saya suka cerita terus terang saya takjub sekali ada orang setiap hari dia bantuin kita sedekah setiap hari ya dua dua ribu terus terang sampai sekarang saya sampai oh subhanallah subhanallah bisa begitu orang ya. Itulah ahli sedekah. Setiap hari 200, 250 ribu. Cuma kebayang. Gimana rasanya itu? 250 ribu setiap hari. Sebulan berapa kira-kira itu? Masya Allah. Itu orang ada kayak begitu sedekah. ya Ada ya. Begitu sedekah masya Allah. kita nggak kebayang itu. Ya. Makanya ketika dia lagi corona, ya lagi kemarin corona, nggak apa-apa tuh usahanya biasa aja. Ya. gak Nggak ada ngalamin itu anak buahnya sendiri cerita kayak begitu, nggak ada ngalamin apa-apa, biasa aja. Ya. Subhanallah. Ada yang lebih dari itu, ya. 375 ribu, 375 ribu setiap hari itu dia. Subhanallah. Itu enggak kebayang sama kita siapa itu orang kira-kira. Itu ahli surganya begitu. Ahli surga Allah. Masya Allah. Memang Pak yang begitu yang namanya Taufik Hidayah. Ya, kita belum, belum bisa kayak begitu ya memang kita enggak punya duit seperti banyak seperti itu tapi kita punya duit yang sedikit ya kita bisa sedekah sedikit sedikit berarti enggak juga sedikit itu ya umpama setiap hari 1000 1000 enggak juga itu malah malu gitu <laughs> sedekah 1000 tiap hari atau 2000 2000 2000 enggak apa-apa tuh bang haji 2000 kotak amal 2000 tiap hari 2000 Enggak apa-apa, istikomah dua ribu, nanti satu saat bisa naik lagi tuh, iya, dan itu akan melahirkan keikhlasan, jangan kita sedih, gue miskin, gue susah, ada eh, susah tersudahlah lah kamu, sesungguhnya Allah lagi uji kita di situ itulah namanya taufik. Kalau bahasa sosialnya kesadaran. Taufik itu adalah khalku kudratillah ta'ala. Kholku kudrati ta'atillah ta'ala. Kholku kudrati ta'atillah ta'ala. Kholku kudrati ta'atillah ta'ala. Penciptaan kekuasaan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya taufik. Hmm. Jadi dunia itu cuma sedikit. Sedikit dunia. Ini biasanya Pak kalau saya ngomong begini ntar ada yang ada yang datang ke rumah. Nih. <laughs> Itu saya ngomong begini sering banget ya begini. Ada yang datang ke rumah minta duit. <laughs> sering banget ya begini nih. Tak bagus ingat yang ingat nih, nih harus dikasih. <laughs> Jadi siapa yang mengaku dermawan akan diuji ke Siapa yang mengaku zuhud akan diuji kezuhudannya. Wa qawluhu ta'ala firman Allah ta'ala fa wainul la'um mimma katabat aidi'i wa wainul la'um mimma yaksibun. Celaka yang besar, celaka yang besar. La'um bagi mereka mimma katabat aidi'i daripada apa yang tangan-tangan mereka tulis. Jadi mereka tulis tuh, nulis, ditulis, bukan apa yang sesuai di, yang diperintahkan Allah jadi dia buat-buat sendiri sama dia tadi tuh yang dirubah-rubah ya badalu kita Allah wa ghayyaru wa wailul lahum dan celaka yang besar bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan ai fa wailul laum artinya celaka bagi mereka mimma katabu bi aidi minal kazimi wal buhtani celaka bagi mereka daripada apa yang mereka telah tulis dengan tangan-tangan mereka minal kezib daripada kedustaan wal muhtan sama dusta ya. wal iftira buat-buat wailun la'um celaka lagi bagi, bagi mereka mimma akalu bihi minas suhti daripada apa yang mereka makan dengannya minas suhti daripada yang terlarang maksudnya riba lihat mereka kalau masalah riba bank itu ya enggak ada yang namanya bank syariah non muslim enggak ada ya <laughs> syariah non muslim enggak ada mereka semua nabungnya di mana bank konvensional itu riba nah, kita nabung jangan di situ ya ini kadang ironis banget kita orang Islam apalagi majelis taklim ya anu fulan siapa yang ingin mendonasikan hartanya silakan bank BCA. Ini kan ironis. majelis taklim tapi banknya BCA itu. Saya kadang ngelus dada di situ tuh. Ya Allah, ya Rasulullah. Ada apa dengan bank syariah? Ini akhirnya kayak begini bank syariah. Sekarang mengalami macam-macam dan ini. Kenapa? Karena kurang dukungan sendiri daripada orang Muslimin. Kita dukung, seharusnya kita dukung bank syariah itu halal, bank konvensional itu haram. Jangan sampai kita di bank rimba. Jangan. Bagaimana kalau bunganya kita nggak ambil itu kita namanya? Ya 'alal ismi wal Tolong menolong dalam ya, dosa dan permusuhan. Saya enggak ambil sih. Ya kalau ente belum tahu enggak apa-apa. Kalau udah tahu jangan. Kenapa? Karena dengan kita menaruh uang-uang uang kita di situ, berarti kita telah menjalani perekonomian mereka. Ikut andil, ikut serta kita di dalam berjalannya perekonomian mereka. Coba kalau kita tarik semua, ditarik semua yang muslim, lumpuh enggak dia tuh? Lumpuh. Begitu. Jangan kita udah tahu kayak begitu jangan kita lakukan. Nanti kita akan ditanya di hari akhirat. Dimintakan pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih aman kita ikut pendapat yang itu. Kama ya. qala sebagaimana berkata Ad-Dhahaku an ibni abbas in ad-dhahak dari ibni abbas fawailul laum yaqulu ia berkata fal azabu alaihim maka siksaan atas mereka min allazina katabu daripada orang-orang yang menulis bi aidim dengan tangan-tangan mereka min zalikal kadzibi daripada demikian itu kedustaan jadi mereka menulis bohong gitunya dikarang-karang sama mereka Wa wailul dan celaka besar bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Jauhin daripada demikian. Kalau kita nabung, nabungnya di bank syariah, ya jangan di bank konvensional. Ya walaupun nanti oh bank syariah juga sama aja, ya katakan sedang menuju syariah gitu ya. Gitu aja udah. Nanti insyaallah ketika kita ditanya di akhirat, jawabannya ada. Kenapa kamu nabung di kenapa kamu melakukan riba? mana riba kan saya nabung di mana di bank syariah kan itu riba kan tulisannya syariah gitu. itu insya Allah ada jawabannya ya. tapi kalau umpama kita ah sama aja bank syariah sama oh, bank, sama oh, ya, konvensional pun nabung di bank konvensional konf lalu nanti ditanya kenapa kamu nabung ya, kenapa kamu nggak nabung di, uh, di kenapa kamu nabung di bank konvensional kan sama aja kata siapa sama aja gitu. beda kan kalau begitu gimana ya jadi kita pilih pendapat yang mana kalau begini ya iza al halal wal haram guli haram apabila berkumpul dua pendapat ulama itu kaidah fikih mengatakan begitu yang halal yang haram dan yang yang halal dan yang haram maka menangkan yang haram artinya menangkan pendapat yang mengatakan itu haram, ya. jadi ikut ikut pendapat yang mengatakan bank konvensional itu haram, bank syariah itu halal, insyaallah ya aman.